Espresso Mas Mal. Oke. Jadi hari ini gue lagi di kedai kosan. Kedai kosan apaan sih, Mut? Kopi Santuy. Kopi Santuy yang ada di daerah Cinere. Di daerah Cinere. Oh, oke. Okay. Jadi perkenalan dulu kali ya. Ini kameramen kita di Laso Vespa. Namanya Mut. Jadi dia pakai helm-helm gini. Gak boleh kelihatan. Kepo kan mukanya gimana? Jangan dikepoin. Kalau kepo emang apa? Jangan dong. Oke, okay. Kita di sini ya. Ini bikin kopi apa sih? Kita lagi bikin kopi kosan. Kopi kosan. Jadi ciri khas dari kedai kosan yaitu kopi kosan, guys. Enak gak ya? Kita bikin, kita lihat juga. Rasanya kayak ada kopi-kopinya gitu. Kan emang kopi ya? Oh iya, maaf. Eh, ada susu-susunya gitu loh. Iya. Emang kopi susu. Emang kopi susu. Ah, gue mandiin lu. Ya. Eh, guys. Jadi, kalau kalian kesini, kalian cobain namanya kopi kosan ini. Recommended banget sih dari gue. Dan terutama kalau gue pecinta kopi susu sih. Jadi kayak mau minum terus, gimana? Rau dan enak. Enak sih. Karena gue yang bikin. Oh, jadi beda-beda gitu ya? Beda. Oh, beda. Karena kalau gue yang bikin tuh dia pakai hati. Oh. Tapi sayangnya teman gue ini jomblo, guys. Jadi ya udah, yang mau kenalan sama Mut, komen langsung di bawah. Siapa tahu jodoh buat Mut. Ini Instagram saya di sini. WhatsApp DM aja lah ya. Loh. Oke, jablay ya. Astagfirullah. Jadi gimana, Cel? Tempat gue, Cel. Oke, jadi buat Uncel. Nah, jadi buat Uncel itu kedai kosan ini bagus buat nongki-nongki sama teman-teman pastinya, dan buat para skuter-skuter di luar sana. Kalian bisa mampir langsung ke kedai kosan. Jangan lupa buat mampir ke kosan ya. Tempatnya itu di Cinere. Depan Ruko BCA, di dekat Informa, patokannya dekat dengan Informa, oke? Okay. Jadi jangan lupa untuk mampir, bakalan ketemu sama kita-kita, oke? Okay? Dan jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa follow Instagram kita yang ada di bawah ini. Bang Edit susah, terima kasih ya. Dadah. Yuhu.